Pada saat kita melaksanakan patroli di Jalan Cendrawasih, kita menemukan pelanggar yang tidak menggunakan helm baik pengemudi dan penumpangnya. Oke, selamat siang Bapak Pace. Pace, mau kemana? Saya di depan di Singaraja. Dari mana Pace? Dari dalam sini. Saya punya helm, ada lagi mau berangkat. Iya, kenapa tidak pakai helm Pace? Ayo. Justru bertanya tadi, helm. Iya. Anak naik buat angkat helm, sehingga saya kewalahan tadi. Iya, harus pakai helm meskipun cuma jaraknya dekat. Benar. Ya toh? Itu menjadi konsekuensi tadi. Iya. Saya juga malu, tapi saya tahu bahwa di sini ada polres, iya. Tapi saya... Pace, ini SIM-nya SIM A, kan? Kalau ini emang benar, SIM C. Ya, maksudnya dua-dua. Iya, jadi itu. SIM C ini untuk sepeda motor. Tapi Pace, ini berlaku sampai dengan tahun 1999. Ini sudah tahun... 2000? Betul, sekolah lain. Ayo. Tidak bisa. Kalau seandainya kita menggunakan sepeda motor, harus menggunakan helm dan melengkapi surat-surat. Seperti SIM sama STNK. Iya, tidak bisa. STNK? Itu juga ada, tapi saya taruh di mana. Saat kita akan mau menindak dia dalam bentuk tilang, si pengemudi tersebut bersikeras untuk tidak mau ditilang. Kalau soal helm, kali ini, bila dan ada pengampunan, saya mohon pengampunan. Bapak, peringatan pertama. Tidak apa-apa. Untuk hari saya sudah koordinasi sebab, sama. Sebab yang lain belum apa tilang, sedangkan saya hanya topik karena hari ini. Iya Bapak. Komandan, mohon maaf. Siap. Walaupun bahasanya sudah siap maaf, Bapak. Siap. Iya. Iya siap Bapak. Iya. Siap Bapak. Siap. Ini tetap kita tilang, ya. Kita ambil tindakan di tilang. Bapak bawa silakan bawa kendaraan saja. Bapak bisa bawa. Bapak bawa kendaraan saja, tidak apa-apa. Nanti ini Bapak punya si mobil saya kembalikan. Nanti Bapak yang ditilang hanya SIM C. SIM C ya, SIM motor ini. SIM motor. Bukan lawan, saya tahu dia petugas. Ya. Tapi itu saya mengerti. Harap maklum kalau saya minta maaf untuk kali ini, siap. Apa bisa terima. Kalau tidak, tidak apa-apa saya. Oke, okay. Kira-kira? Oh iya Bapak. Siap, iya Bapak. Diri saya dan di bawah okay. Sudah diselamatkan. Iya, benar Pak. Tapi kira-kira Bapak malu kah? Gimana? Saya tidak pakai helm? Malu. Oke, okay, malu ya. Malu. Besok-besok bisa pakai helm. Setelah itu kami melaksanakan patroli ke wilayah selanjutnya. Saat kita melakukan patroli menuju ke Jalan Budi Tomo, kita menemukan lagi seorang pelanggar pengemudi roda 2 yang tidak menggunakan helm. Bapak mau kemana? Dari kebun, mau ke? Ke rumah. Kenapa tidak pakai helm? Dicuri, kemarin baru dicuri. Kemarin aja apa, emang tiap hari tidak pakai helm? Tidak, baru aja. Oke, matikan dulu mesinnya. Oke, bisa lihat surat-suratnya. Oh, kenapa tidak pakai tidak dilengkapi surat-surat? Ayo, tadi kesalahannya apa? Tidak pakai helm, terus surat-surat. Kita mana tahu ini motornya, motor dari mana. Oke, Bapak bawa apa? Ubi dari kebun. Iya. Iya, jadi meskipun dari kebun, mau dari sawah, mau dari mana, dari rumah, mau antaran sekolah juga harus pakai helm. Kaca spionnya juga cuma satu, harus dilengkapi dua-dua. Jadi karena Bapak tidak pakai helm, kaca spion cuma satu, SIM sama STNK tidak ada, jadi Bapak kita tilang. Tiba-tiba anggota pun menemukan lagi pelanggaran sepeda motor. Di mana pengemudinya dia membonceng seorang wanita yang tidak menggunakan helm juga. Cuman? Kalau emang kalau dekat, kalau terjadi kecelakaan, gimana? Terus kalau emang darahnya dari situ, aspalnya jadi kasur? Enggak toh? Enggak. Ada surat-suratnya tidak? Surat-surat tidak ada juga? Ternyata kendaraan tersebut tidak memiliki STNK dan pengemudi tersebut juga belum memiliki SIM. Sehingga kita dari Satuan Lalu Lintas melakukan penindakan dengan bentuk tilang dan motornya kita amankan di Satuan Lalu Lintas. Kejadiannya kebetulan dekat dengan Polsek Ngejayan, sehingga anggota kami segera meluncur ke tempat kejadian, segera melakukan evakuasi terhadap korban untuk segera dilakukan pertolongan untuk dibawa ke rumah sakit. Ayo mas,
Kebetulan di lokasi itu banyak warga masyarakat, sekitar itu antusiasnya cukup bagus, sehingga kita dalam melakukan evakuasi karena korban cukup parah mengalami luka, patah tulang pada kaki kanannya, sehingga korban tidak mengalami kesakitan terlalu lama. Luncur ke TKP, siap, 86.